warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Holifah dari SMKN Upamotan. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan dua buah puisi. Puisi pertama berjudul Satu Kata Merdeka, karya Alfi Yuda. Hingga detik ini, ribuan darah telah tertumpah. Hingga detik ini, ribuan nyawa telah melayang. Hingga detik ini, ribuan belulang telah berserakan. Sebuah harga yang harus dibayar demi terwujudnya kemerdekaan bangsa. Demi terwujudnya satu kata merdeka. Detik ini, bangsa kita telah merdeka. Detik ini, bangsa Indonesia telah merdeka. Bangsa besar telah lahir, terwujud dengan semangat para pejuang yang terkorbankan. Dengan tetesan darah dan air mata, serta jiwa-jiwa yang terkorbankan. Demi satu kata, merdeka. Tak terhitung jiwa gugur di medan pertempuran. Darah segarmu merasuk ke dalam sela-sela tanah air. Dengan bangga jenazahmu tersenyum, menyaksikan kemenangan yang tak pernah engkau saksikan. Semua demi satu kata, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta Festival Baca Puisi Babang Sadono 2020. Saya melihat, mengamati, mencermati, dan menyimpulkan bahwa telah terjadi semacam stereotip cara membaca puisi, terutama dalam lomba-lomba. Banyak sekali peserta itu yang membaca dengan ekspresi yang, menurut saya terlalu serius.
Saking seriusnya sampai kelihatan seperti orang sedih. Saking sedihnya sampai kelihatan seperti orang stres. Jadi apapun puisinya, ekspresinya itu ya seperti itu. Bahkan ada saja peserta yang membacakan puisi itu mau isinya ada gembiranya, mau isinya ada lucunya, mau isinya ada keharuannya, sama saja.